Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Selamat jumpa kembali di channel kita ini, Info Pertanian Kita. Jangan lupa like and subscribe channel di bawah ini. Untuk kali ini kita akan memberikan yaitu tips sederhana dari kita, yakni cara mudah membuat racun rumput memperbanyak herbisida sistemik. Namun di video sebelumnya kita telah memberikan tutorial, yakni cara mudah membuat racun rumput memperbanyak herbisida kontak. Namun kali ini kita akan coba memberikan kita membuat racun rumput sistemik. Mari simak tutorial berikut ini. Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, di hadapan kita ini telah tersedia beberapa macam bahan-bahan. Yang pertama adalah 2 liter air kelapa. Selanjutnya yaitu berapa butir ragi, sunlight, dan air bawang putih serta ember. Berikut cara-cara peracikannya. Yang pertama, untuk tahap cara kita membuat racun rumput sistemik, yang pertama adalah kita siap-siapkan bahan terlebih dahulu, telah lengkap dan kumpul. Lalu kita siapkan wadah. Yang tahap pertama yang harus kita curahkan dalam wadah ember ini adalah sebanyak 2 liter air kelapa, karena kita akan memperbanyak herbisida sistemik sebanyak 2 liter. Ini kita curahkan terlebih dahulu. Selanjutnya, sobat, tahap berikutnya adalah kita beri 6 butir ragi. Ini ragi, 6 butir ini kita beli di warung cuma Rp2.000. Nah, kita curahkan, lalu kita remas-remas supaya dia hancur. Tahap berikutnya sobat, yang kita curahkan dalam ember ini untuk bahan-bahan pembuatan racun rumput sistemik adalah, ini adalah air bawang putih, 1 siung bawang putih sudah kita blender dan kita curahkan. Untuk bahan selanjutnya, ya, ini kita persiapkan dan kita curahkan ke dalam ember ini adalah sunlight. Tujuan sunlight adalah sebagai pelekat dari herbisida sistemik tersebut. Ini kita beri cukup dengan 50 ml. Baiklah sobat, untuk bahan selanjutnya yang kita curahkan dalam wadah ini untuk membuat herbisida sistemik, kita ambil IMO atau racun rumput sistemik, merek apa saja boleh. Ini kita pakai merek Kill Up.
Ini untuk takaran, untuk 2 liter kita memperbanyak racun rumput atau herbisida sebanyak 150 ml. Ya, cukup 150 ml dalam takaran wadah ini, sobat. Tahap selanjutnya, setelah bahan-bahan kita campur dalam wadah ember ini, karena kita akan memproduksi dan memperbanyak racun rumput sistemik, ini kita aduk. Baiklah sobat, setelah bahan-bahan tadi kita campur, ini kita aduk secara perlahan-lahan agar busanya tidak terlalu padat. Setelah kita aduk, tahap selanjutnya kita wadahkan dan siap kita gunakan untuk penyemprotan atau penyemprotan di lahan kita. Untuk dosis itu takaran kita beri 100 ml per 16 liter air. Sobat tani dimanapun Anda berada, ini adalah hasil herbisida sistemik memperbanyak sebanyak 2 liter. Nah, ini akan siap kita aplikasikan ke tanaman kita dengan dosis per 16 liter air adalah 100 cc. ini bisa kita simpan, tidak ada ukuran waktu tertentu. Apabila kita butuh, kita baru kita spraykan. Ini dimanapun Anda berada, ini adalah keadaan gulma atau rumput yang belum kita aplikasikan atau belum kita semprotkan dengan menggunakan racun rumput sistemik atau memperbanyak sistemik. Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada, ini adalah hasil penyemprayan atau penyemprotan selama 2 hari dengan menggunakan racun rumput racikan herbisida sistemik yang kita buat. Ini adalah nampak daunnya sudah mulai menguning dan akan mati. Mungkin jangka 7 hari ini akan musnah semua rumput-rumput di sekitar lahan kita ini. Bila sobat, ini adalah aplikasi pengaplikasian racun rumput herbisida sistemik yang kita produksi beberapa hari yang lalu dengan dosis takaran 100 ml. Tampak umur 4 hari sudah mulai layu total. Oke, mungkin jangka 1 minggu atau 7 hari ini akan musnah. Tani dimanapun Anda berada, ini adalah hasil penyemprayan selama 7 hari. Sudah tampak dedaunannya sudah mulai busuk. Demikianlah tips sederhana dari kami. Dukung terus channel ini. Semoga tutorial sederhana kami kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.